pintu lolos sekali buka mulailah pekerjaan sehari-hari. He Xiangping dari Hubei, China dan Teng Si Chai dari Vietnam, dua orang pindahkan papan iklan keluar, lap dan tulis-tulis sebelah dengan bahasa Mandarin dan sebelah lagi bahasa Vietnam. Kadang-kadang mengobrol kelihatan sangat kompak benar, juga beride sama. Kemudian bilang marilah di sekitar kawasan kita cari har untuk dikerjakan. Mereka berjodoh karena kecantikan. He Xiangping keahlian membantu orang merawat kuku bulu mata. Dan Su Cai ahli dalam tata rias dan perawatan tubuh sudah dapatkan sertifikat kecantikan, mempunyai kemampuan profesional dan ketukungan keluarga. Kadang-kadang pergi ke perguruan tinggi kemasyarakatan Nehu untuk lanjutkan seni tata rias. Tak peduli hujan, cuaca yang panas maupun badai topan, dia antar saya ke perguruan tinggi. Maka saya merasa kalau tidak ada dukungan suami, saya tidak mungkin seperti hari ini. Serius belajar sekarang mempunyai mitra kerja, kompak dalam bekerjasama yang tidak hanya terbatas dalam kerja. Bulu matanya kamu yang tanam? Ya. Waktu santai, bantu tanam bulu mata supaya mata terpancar kepercayaan diri. Rasanya bagian kepala lebih mudah bengkak, maka saya memberinya tekanan ini sebentar. Ada yang lelah, juga bisa berikan pijat hilangkan stres. Mereka berdua seperti keluarga, saling menjaga dan mendukung. Anggap seperti saudara sendiri. Kadang-kadang belum tentu dapat bekerjasama dengan baik. Sering pura-pura berperan seperti ibu. Yaitu ingatkan dia, kamu begitu sudah salah ngomong. Harus katakan bagaimana dan bagaimana. Bahasa Mandarin yang begitu tepat, saling koreksi dan belajar bersama. Harap diri sendiri bisa lebih baik dan juga kurangi beban keluarga. Bagian tenaga boleh bagikan dengan suami. Juga boleh seperti kelak anakmu atau kesempatan di sekolah yang bagus, tapi kalau orang tuanya tak mampu, atau mungkin saja kesempatan anak jadi hilang. Mereka, satu datang dari Vietnam, satu lagi dari China. Mereka selalu membangun persahabatan yang berharga di Taiwan, bergandengan tangan, bekerja keras untuk masa depan, sama-sama mewujudkan cita-cita pada bidang kecantikan.